sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pertemuan tingkat menteri atau Ministerial Meeting atau MM, Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 di Bali Nusa Dua Conference Center 1 Bali. Ini adalah pertemuan tingkat menteri kelima yang dilakukan oleh para menteri dari negara-negara pulau dan kepulauan. Terdapat 3 fokus pertemuan dalam ICE Forum 2023 yang mengusung tema Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta solidaritas antar negara pulau dan kepulauan. Menparekraf Sandiaga mengatakan ICE Forum memiliki peranan penting sebagai wadah Indonesia berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan global, termasuk di sektor pariwisata, di mana perubahan iklim jadi salah satu tantangan yang harus dapat diatasi bersama. Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan visi dan misi pariwisata Indonesia ke depan, sehingga dibutuhkan kerjasama termasuk dari negara-negara pulau dan kepulauan dalam terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan tidak hanya di Indonesia tapi dunia. Di sisi lain, Menparekraf Sandiaga mengatakan KTT AIS Forum 2023 semakin menunjukkan posisi Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan MICE atau Meeting Incentive Conference Exhibition kelas dunia. AIS Forum yang mengundang partisipasi dari 51 negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya Bali, dalam mendukung kebangkitan ekonomi dan terbentuknya lapangan kerja. AIS Forum 2023 diharapkan dapat meningkatkan geliat sektor pariwisata dan tingkat hunian hotel di Bali. Kita di acara ministerial meeting tadi menunjukkan sebuah bukti yang konkret, komitmen Indonesia untuk membina kolaborasi antar negara kepulauan. Dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kami menunjukkan kepada dunia, pertama, komitmen sektor pariwisata dalam mengeksplorasi best practice terkait dekarbonisasi dan climate action di sektor pariwisata. Kami bekerja sama dengan UNDP dan pemerintah Indonesia melalui Climate Promise Project telah menyusun roadmap dekarbonisasi untuk sektor pariwisata. Dan ini langkah gercep dari kami dan UNDP, dan cetak biru atau peta jalan roadmap ini telah disampaikan di Indonesia Policy Showcase pada event ICE Blue Economy Dialogue kemarin Senin 9 Oktober 2023 dan telah ditandatangani tadi pagi pada 5th Ministerial Meeting ICE Forum hari ini tanggal 10 Oktober 2023. Roadmap dekarbonisasi untuk sektor pariwisata ini ada 3 subsektor. Pertama adalah daya tarik pariwisata, terutama destinasi. Yang kedua adalah akomodasi atau fasilitas pariwisata dan tur dan perjalanan. ICE Forum 2023 berlangsung hingga 11 Oktober 2023. Pertemuan tingkat menteri ini juga untuk mempersiapkan konferensi tingkat tinggi ICE Forum 2023 pertama yang dijadwalkan berlangsung 11 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dan membuka secara langsung KTT ICE Forum 2023. Tim Eljan Media melaporkan.